Oke, assalamualaikum. Sekarang hari kedua di desa Malausma, Majalengka. Jadi saya bakal menelusuri rumah-rumah sisa rumah-rumah yang ada di sekitaran sini ya. Karena tadi juga udah sempat ngobrol sama si AA buat ngejelasin. Dan kebetulan saya udah sama konten kreator asal Cigintungnya nih, Kang. Nah ini saya kenalin dong, saya Kang sama namanya tuh. Ade Lesmana. Ade Lesmana, channelnya sebutin. Channelnya Samuel TV aja. Samuel TV. Nah, dia anggotanya berapa orang nih, Kang? Anggotanya sih nggak tentu ya. Nggak tentu. Yang ada aja gitu diajak gitu. Oh, yang ada aja. Namanya juga Samuel ya. Samuel. Samuel TV. Samuel TV. Jadi buat teman-teman bisa mampir ke channelnya Samuel TV, asli konten kreator lokalnya lah di Cigintung ini. Bantu like, share, komen, dan subscribe. Ini Kang, saya mau izin buat eksplor di sana, Kang ya. Meeting sama si Kang-kangnya. Ada mau disampaikan enggak? Izin promosi. Izin promosi ya. Oke, siap. Ya, nanti udah dipromosiin. Bantu like, share, komen, subscribe. Mampir ke channelnya Asamual TV. Mudah-mudahan channelnya bisa berkembang. Amin. Bisa tembus 4.000 jam tayang. Amin. Bisa beli mobil truk. Amin, amin. Ya udah, nanti kita sambung ke sana. Jadi misi saya kali ini mau cari rumah yang berada di hutan situ, cuy. Jadi di situ ada rumah, pernah ngelihat di videonya Regi. Dia nemu rumah, cuman rumahnya keren banget, teman-teman. Dia berada di perhutanan situ tuh. Nanti kita ke sana. Karena kalau misalkan kita review semua itu nggak mungkin, teman-teman. Ada beberapa rumah yang udah keadaannya emang hancur banget, hampir semuanya ya. Sebenarnya saya pernah melakukan live streaming di sini. Keadaannya dulu nggak terlalu parah, masih bisa masuk ke situ. Tapi kalau untuk kali ini kayaknya nggak bisa, karena itu udah ada pergeseran lagi dan rumahnya udah parah banget. Nggak mau terjadi sesuatu yang nanti fatal. Nah itu udah parah banget. Kita udah nggak bisa ke situ. Jadi misi kita bakal masuk ke sini, teman-teman. Nah biar ini ya, Desa Cimuncang. Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Oke. Harus diapalin nih, Desa Cimuncang. Suka seleo. Bismillahirrahmanirrahim. Semudah-mudahan selamat lagi bisa keluar dari bangunan sekitaran sini ya. Halo. Assalamualaikum. Teman-teman, ini sebagian rumahnya mungkin masih bisa kita masukin ya. Ya. Dan di situ ada semacam kayak payung ya. Mungkin ini payung untuk apa ya? Warna kuning. Biasa saya ngeliat tuh kalau misalkan ada hajatan atau pernikahan, teman-teman. Wow, itu kayak semacam payung buat nutupin yang meninggal, cuy. Iya, men. Ini buat nutupin yang meninggal. Kayak payung itulah buat nutupin keranda. Serem juga, woy. Kita lanjut lagi. Terus hati-hati ya, teman-teman, karena bangunannya udah rapuh. Tadi penjelasan tentang Cigintung ini udah disampaikan di awal video. Tadi si A-nya udah jelasin secara detail kapan kejadiannya. 14 April 2013. Berarti udah sekitar 8 tahun ya. Ini hari kedua saya di Desa Cimuncang. Hari pertama saya melakukan penelusuran di Cipagerpati. Dan sekarang hari kedua di Kampung Cigintungnya. Kita bakal cari rumah mewah yang berada di
hutaran hutan Cigintung ini, teman-teman. Oke. Jadi patokannya adalah rumah ini ya. Saya nggak mau nanti nyasar, kalau nggak menemukan jalan pulang. Assalamualaikum. Ini cuacanya juga udah mendung. Mudah-mudahan sih nggak ada pergeseran tanah lagi. Nah ini teman-teman. Tadi sesuai petunjuk, setelah rumah ini kita ngambil kiri. Kita jalan setapak. Tapi kita lihat-lihat dulu review rumah ini. Assalamualaikum. Seramen. Ya ini tinggal puing-puing kayak begini. Mungkin ada dapur. Ini kamar. Dan ini gak tahu, entah bentuknya udah kayak begini. Saya gak bisa takut sih ini tempat apa ya. Kayaknya sih ini ruangan belakang. Ini kamar mandi. Ya kalau secara bangunan sih ini kayaknya sih rumah. Bisa dibaratin ini rumah yang sangat mewah ya teman-teman. Karena banyak banget ruangan-ruangan atau sekat-sekat rumahnya. Assalamualaikum. Oke. Kita coba ke atas. Mudah-mudahan sih selamat, aman ya. Sebenarnya rada deg-degan nih. Oke. Jadi kayak begini aja nih. Tinggal sisa puing-puing kayak begini, teman-teman. Aduh, rada sian euy. Tak. Ya, ini kayak begini. Kalau dari sini cukup indah ya teman-teman ya, pemandangannya asri juga. Oke, kita tadi masuk dari situ. Kita masuk dari situ. Kita turun lagi aja ya. Jadi kita nanti lanjut ke rumah berikutnya. Rada was-was takut ada binatang buas doang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sini men. Jujur di sini kaki mulai bergetar ya. Nggak tahu telat makan belum makan. Apa ngerasain hal-hal negatif. Assalamualaikum. Nah ini ada rumah men, cuman udah hancur banget. Kita gak usah ke situ ya. Dan info dari teman-teman tadi, katanya di sini ada juga macam kayak bandol. Aduh, bandol atau babi hutan. Juga ada kera dan ada kucing hutan, teman-teman. Dan di sini saya juga nggak boleh asal ya. Ini patokan kita adalah pohon ini jadi patokan kita nanti saat pulang. Nah ini kita ada dua cabang cuy. Kita kemana ya, ada dua cabang nih. Kanan lebih baik kayaknya deh. Kita ambil kanan aja deh. Astagfirullahaladzim. Bukan. Assalamualaikum. Jujur udah mulai bergetar. Kayaknya kita salah jalan.
jalan kayaknya. Assalamualaikum. Saya nggak dengar kayak ada suara orang. Bener ini, kayak ada suara orang. Udah masih nggak ada sesuatu yang negatif ya. Assalamualaikum. Harus ingat-ingat, sini ya. Dan di sini pohon talasnya itu udah tinggi banget dan gede-gede banget, tahu ini daunnya. Kita kemana ya? Kayaknya arah kiri sekarang lebih baik deh. Nah ini teman-teman, di sini ada rumah juga, sisa-sisa dari tragedi Cigintung. Anginnya gak enak banget ya men. Kayaknya anginnya tuh membawa suasana gimana gitu. Dan ini udah hutan men. Ini udah hutan. Astagfirullahaladzim. Saya gak denger ada suara ibu-ibu. Assalamualaikum. Dan di sini rumputnya udah tinggi banget. Ini asli nggak dengar suara ibu-ibu ya sama anak-anak. Itu udah tebal, kita nggak bisa lewat situ. Kita kemana nih? Kita ikutin batu ini aja. Belum sih nggak ada ular ya teman-teman. Kemana ya? Wah, salah jalan cuy. Dan di situ ada makam men. Ada makam. Teman-teman bisa lihat. Ini yang saya khawatirkan. Takutnya ada makam lagi nggak kelihatan, nanti keinjak. Jadi kita lanjut ke sini aja. Nah ini teman-teman bisa lihat. Wow. Ini sisa dari bangunan Cigintungnya. Kemana ya? Kayaknya kesini ya. Bener gak sih? Iya men, tadi bener kesini kayaknya deh. Aduh. Perasaan udah gak enak banget perasaan saya cuy. Wah kayaknya salah men. Kita salah jalan cuy. Kita kemana ya? Wah, kayaknya kita salah jalan teman-teman. Tadi nggak kesini deh. Mana ya? Tadi nggak kesini cuy. Wah, ya kesini nih. Tadi ada balap ini nih. Asli tadi nggak dengar suara ibu-ibu sama anak kecil di rumah yang paling ujung tadi ya teman-teman. Ini benar kesini jalan ini. Aduh, ini gimana lagi? Oke teman-teman, sepertinya kayaknya sih kelar ya penelusuran kita di desa Cimuncang atau dusun Cigintung ini. Kita closing di sini aja ya.
Alhamdulillah. Di sini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel saya. Dan yang baru gabung, saya minta dukungan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar semakin berkembang dan bisa terus menghibur teman-teman di rumah. Oke, di sini saya Ajis. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.